Tunggu, sekarang aku berada di tempat vegetarian ya, mau beli makanan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aku sekarang berada di tempat atau restoran vegetarian ya guys. Jadi aku tuh kan di pasar nih, dari tadi tuh kan pergi ke 7-Eleven, terus aku tuh mampir ke pasar sama Meme. Jadi aku sama Meme tuh mau jalan-jalan. Kebetulan hari ini tuh bosnya tuh gak di rumah, jarinya aku sama Meme tuh deliver aja gitu ke pasar gitu guys. Dan sekarang aku berada di restoran ya guys, tapi aku tuh lagi antri karena apa namanya yang belum tuh banyak guys, jadi banyak guys dari sana. Aku lagi jualin, aku tuh beli apa yang aku beli tuh vegetarian ya guys, karena Ijazku tuh makannya kan vegetarian, jadi kita nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh jajan sembarangan, harus ke toko vegetarian gitu. Dan kita itu dibungkus karena aku pesennya itu sakai itu kan harus masak dulu guys, jadinya itu agak lama nunggu dan itu banyak yang beli juga guys, jadi kita antrinya itu agak lama gitu. Di sini tuh lengganan saya guys, kalau setiap aku ke pasar mau beli makanan vegetarian ya di sini. Kalau vegetarian tuh aman ya, jadi kita nggak ragu-ragu, ada minyak babinya, ada daging babinya gitu, pokoknya tuh aman banget guys. Kita kan di Taiwan ya, jadi mungkin bisa saja terkontaminasi, tapi kalau kita berhati-hati dalam membeli makanan itu, insya Allah itu ada makanan vegetarian yang bebas dari daging babi dan minyak-minyak babi gitu. Dan selalunya itu kalau kita mau beli makanan itu selalunya tuh harus tanya ya guys sama penjualnya gitu, apakah ini mengandung minyak babi atau ada pakai daging babi gitu. Dan selalu ngomong, saya ini muslim dari Indonesia, jadi nggak boleh makan babi, seperti itu. Aku masih dijualin guys, masih apa namanya antri guys. Jadi itu aku kira tuh cuma sebentar, tapi ternyata si nyonyanya itu bilang, apakah kamu nggak mau duduk dulu, kata dia, karena ini masaknya itu agak lama, kata dia gitu. Oh ya udah, aku mau nungguin dulu gitu. Meme itu lagi belanja di pasar guys, nanti aku nyamperin dia lagi. Oke guys, itu masih dijualin, punya aku belum selesai sambil nunggu. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tetap tonton video-video aku selanjutnya. Oke, thank you. See you. Bye-bye. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya, guys. Jangan lupa tetap tonton dan subscribe ya, guys.